Itu pengikutnya wonten swidak. Jadi menunjukkan tidak ada perbedaan. Iya, sifat-sifat angkara menunjukkan kebesaran dan keperkasaan. Tapi nah ini Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita sudah nyampe di depan Pura Pecaringan. Nanti kita akan lihat untuk upacara sembahyang Tawur Agung Kesanga atau upacara Caru. Ini diikuti umat Hindu Kabupaten Jombang. Ini kayaknya umat Hindu ini belum banyak yang datang, sahabat. Untuk lokasi umat Hindu mengadakan acara ini tepatnya di depan Pura Pecaringan, Dusun Ganten, Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ini info yang kami ketahui untuk upacara sembahyang Tawur Agung Kesanga atau Mencaru. Ini merupakan salah satu rangkaian dari keseluruhan rangkaian acara Hari Raya Nyepi. Ini kelihatan umat Hindu Kabupaten Jombang kelihatan sangat semangat untuk mengadakan acara ini. Upacara ini dibuat caru atau persembahan. Pencaruan sendiri merupakan penyucian buta kala. Dengan segala kotoran yang ada, umat Hindu Kabupaten Jombang melaksanakan upacara mencaru sehari sebelum Hari Raya Nyepi, tepatnya bulan mati atau bulan tilem. Ini perlu diketahui juga, sahabat, untuk yang hadir mengadakan acara ini ada 8 pura umatnya datang ke sini. Ini sungguh luar biasa semangatnya umat Hindu yang ada di Jombang. Terus uri-uri budaya leluhurnya dengan mengadakan acara ini setiap tahunnya. Sekarang kita ikuti untuk umat Hindu mengadakan upacara penyucian buta kala. Ini sahabat untuk rangkaian acara penyucian buta kala. Penyucian buta kala berharap semoga sirna semuanya dan menjadi suci kembali agar supaya mereka tidak mengganggu umat manusia lagi. Yang barusan menemukan channel kami, channel Sejak New, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih yang setia menonton channel kami. Jangan lupa like juga subscribe-nya, karena satu like atau satu subscribe menambah semangat kami untuk membuat konten tentang perkembangan Hindu juga upacara agama Hindu yang ada di Nusantara. Nanti setelah acara penyucian buta kala dilanjutkan dengan upacara mencaru. Tetap ikuti untuk perjalanan kami masih di Jejak New. Ini kelihatan umat Hindu mengadakan upacara mencaru. Ini rangkaian terakhir. Kita akan lihat untuk acara upacara mencaru. Seperti inilah sahabat umat Hindu mengadakan upacara mencaru. Ini info yang kami ketahui untuk upacara mencaru ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai luhur
dan spiritual kepada umat manusia agar selalu menjaga keharmonisan alam lingkungan beserta isinya. Dan sementara makna upacara mencaru sendiri adalah kewajiban manusia merawat alam yang diumpamakan badan raga Tuhan dalam perwujudan alam semesta beserta isinya. Ini sebentar lagi untuk acara ini segera selesai. Nanti kita akan temui salah satu umat Hindu yang hadir di sini. Barangkali kita dapat informasi tentang acara yang digelar umat Hindu Kabupaten Jombang. Ini kelihatan ada umat Hindu yang datang. Coba kita tanya, barangkali kita dapat informasi. Sugeng injing, Mbah. Mbah niki jenengan ajenge teng pundi, Mbah? Niku piodalan niku. Oh, piodalan niki acara gogo, Mbah nggih. Nggih. Jenengan umat caking pundi, Mbah? Pripun? Jenengan umat caking pundi? Galeng Dawa. Oh, Galeng Dawa nggih. Niki kata Mbah sing tomot ten acara gogo niki. Nggih, sebagian wonten kesibukan wonten pura piyambak-piyambak. Oh, ngoten nggih. Niki badhe tangkep, Mbah. Niki acara gogo ngeten niki pun dangu. Oh, dilaksanakan, Mbah, lek ten wilayah Kabupaten Jombang. Lu sampun. Sampun lebih saking pegang sampun. Wiwit Pak Gatot tasik kok. Oh, ngoten nggih. Berarti kajian pun enten acara ogoh ngeten iki nggih. Nggih, iki kan tutup tahun, badhe tahun enggal to, Pak. Oh, ngoten. Nggih. Terus kados piodalan, mirip piodalan tapi niki ajeg. Nggih. Niku maksudnya napa, Mbah? Kok dientenaken ogoh, Mbah? Nah, bentuk ogoh-ogoh, Mas, nggih. Nggih. Niki termasuk bentuk buta. Nggih, buta. Nggih. Sifat-sifat angkara. Nggih, pengrusak raja tega lah. Nggih. Nah, niki dipun puja paringi sesaji. Bile sampun dugi ing pines ngriku dipun besem. Nggih. Nika kapre wangsul dhateng papanipun piyambak-piyambak atman ingkang sifat angkara menika. Nggih. Dados mangke supados umat Hindu niku saged gesang ayem tentrem sedaya masyarakat. Mungkin nama umat Hindu yang ngajak itu umat Hindu ini pramilo panjang kuyung gih saking Kristen wonten saking Islam wonten dan ini kok nggak ngajeng saking Galeng Dawa kok saking Galeng Dawa kali ini kok ini kok kata umat Islam ini pun kang dere bang gih. Oh, ngoten sing gotong niku bang gih. Gih manunggaling agama kepercayaan beda, tapi dalam masyarakat kita harus gotong royong gitu, Pak. Nggih, harus. Itu sifat-sifat gotong royong itu yang dibuktikan oleh para pemuda-pemuda
Dusun Galendowo. Berarti sikap toleransinya sangat terjaga, Mbak, nggih. Nggih. Sebab kebutuhan apa mawon niku mboten lepas saking tangga, Pak. Nggih, terus, Mbak. Derek tebeh dereng tamtu. Nggih. Tapi nek tangga siap, ngaten lho, Pak. Nggih. Kebutuhan apa mawon, kerepotan apa mawon niku gunakaken tangga nek darah pegunungan, darah pedesaan niku ngaten. Nggih. Niki lek napa upane ogoko, Mbak? Niku anjane disimbolkan modele ngoten-ngoten niku, Mbak, nggih. Iya, sifat-sifat angkara nggih menunjukkan kebesaran dan keperkasaan. Nggih. Tapi nah ini nggih. Sedaya menika ingkang dados keimbanganipun rasa kesadaran dan kerukunan. Lalu kita sadar rukun lo kinten pengaruh mboten badhe ngrisak kawontenan kerukunan kita. Nggih, leres, Mbah. Saestu, Mas. Nggih. Dusun kan kula Islam, kata Kristen, wonten Hindu, nggih wonten. Tapi niki mangken sing saking dusun Galendowo. Niku pengikutnya wonten Swidak. Wah, kata Mbah nggih. Nggih, niku mboten khusus umat Hindu. Umat Kristen wonten, umat Islam wonten. Nggih, saling menjaga kerukunan, Bang, nggih. Nggih. Nggih, nggih. Niki setunggal malih, Mbah. Niki pesen-pesen, Mbah, kangge umat Hindu sing wonten Nusantara, Mbah. Nggih. Umat Hindu seluruh Nusantara. Nggih. Yang dilaksanakan di Dusun Ganten Desa Wonomerto ini dari dukuan-dukuan desa-desa sekitar. Nggih. Dan niki bukti akan bilih kerukunan, kebersamaan, dan yang mengerjakan ini bukan khusus umat Hindu di Dusun Galendowo, yeah. Bahkan umat Islam, umat Kristen ikut berbaur. Jadi menunjukkan tidak ada perbedaan. Misalnya terbaliknya gitu, kalau ada umat Islam ada kepentingan upacara-upacara, umat Kristen, umat Hindu pun begitu juga. Saling membantu, Mbak, nggih. Iya, kami jelaskan. Nggih, nggih. Maaf ada kekurangannya ya. Nggih, matur nuwun, Mbah. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan salah satu sesepuh umat Hindu yang ada di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan semua informasi kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Salam Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.